Kevin ini adalah dia berawal dari boy group namanya okay. Shiny, tapi sekarang lagi aktif sebagai solo sebagai training. Yeah. Dan dia datang pertama kali di Indonesia. Oh wow. Tahu gitu tadi aku belajar dari stage dulu. Kenapa kamu ngomong gitu aja udah membuat orang terbuka loh sama. Kamu tahu banget lo sama Temin. Oke. Oke, pertanyaan yang serius, beneran. Lala, RCTI, kenalan kamu sama RCTI itu seperti apa sih? Masa ini udah 30 tahun gitu. Wah, kenangan 30 tahun ya? 30 tahun itu belum setengah apa? Tapi emang dari dulu selalu nonton RCTI, sama kayak mau ke sekolah minggu nonton kartun dulu. Sampai udah dimarahin mama gak berani mandi. Itu udah pasti di RCTI. Aku dari dulu fans MasterChef sama Indonesian Idol. Emang dari dulu aku tunggu dengan nonton RCTI. That's amazing. Aku ada di sini sebagai salah satu bagian 30 tahun RCTI. That's amazing. Sama apa ya kenangan daripada selama di Jepang? Masih di Jepang ya? Yoi. Yeah. Bukan pas di Korea sih kayak. Oh iya. Kemarin sih gue itu di Korea. Tapi lebih kenangan aku kalau ke RCTI personally pasti karena mereka yang pertama RCTI yang pertama kali apa ya, tempat lahir tuh. My very first beginning. Jadi Lala itu lahir di RCTI. Wow. Ya, dia datanya tempat tanggal lahir RCTI. tahun segini RCTI. Studio berapa aku bisa kasih tahu? Begitu lahir langsung 17 tahun. Lah yang lahir itu ini. Apa? Ayah ibu. Bunda. Bagaimana ini?